Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Crypto Gratisan, channel yang membahas seputar crypto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah airdrop penghasil koin dari daily swap ya teman-teman. Dan di sini untuk rewardnya itu teman-teman mendapatkan 100 daily swap secara gratis ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup Telegram, untuk link-nya akan Bang Romi sediain di bawah kolom deskripsi video ya. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke pembahasan ya teman-teman ya. Nah, caranya di sini teman-teman hanya memfollow dari Twitternya dan retweet, dan juga teman-teman join di grup Telegramnya ya. Jadi caranya seperti ini, teman-teman masuk saja ke Twitternya. Nah, teman-teman masuk ya. Nah, di sini teman-teman jika teman-teman belum melakukan join di grupnya, di sini ada link Telegramnya ya. Di situ kalian klik saja. Nah, di sini kalau teman-teman belum join, di sini ada tulisan join ya. Nah, karena di sini Bang Romi sudah join, Bang Romi balik lagi ya. Nah, di sini setelah kalian join, kalian retweet dan follow ya. Nah, di sini kalian masuk lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal retweet saja. Oke, setelah teman-teman retweet, kalian follow ya, teman-teman ya. Kalian ke daily swap-nya. Nah, teman-teman tinggal klik follow. Oke, jika teman-teman sudah klik follow, kalian kembali lagi. Nah, di sini yang paling penting ya. Jadi teman-teman harus mengirimkan dari alamat BSC teman-teman ya, yang ada di Trust Wallet ya. Nah, di sini teman-teman harus mengkopikan seperti ini ya teman-teman ya. Kalian harus mengkopikan ini di BSC teman-teman ya. Nah, di sini kalian harus memiliki akun dari Trust Wallet-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman langsung masuk saja ke Trust Wallet ya. Nah, di sini teman-teman harus memiliki saldo yang ada di Trust Wallet-nya ya. Di sini karena nanti akan kita kirim alamat wallet kita ke BSC, ke alamat dari daily swap-nya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengirim terlebih dahulu ya. Nah, di sini karena Bang Romi memiliki akun Binance, saya akan coba untuk mengirim dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung atau masih belum tahu ya, di sini kalian klik saja untuk smart chain-nya, kalian copy ya. Nah, di sini kalian masuk ke Binance. Nah, di sini teman-teman masuk ke spot ya teman-teman ya, kalian ke tarik. Nah, di sini teman-teman tinggal kirimkan BNB-nya ya teman-teman. Oke, jadi kita tempelkan dulu ya alamat wallet yang sudah kita salin tadi dari Trust Wallet. Teman-teman pastekan di sini ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman paste, teman-teman pilih jaringan. Di sini teman-teman menggunakan BSC ya. Nah, kalian konfirmasi. Di sini kita masukkan jumlah 0,01. Nah, setelah itu teman-teman tinggal melakukan penarikan ya teman-teman ya. Teman-teman klik saja penarikan ya. Oke, kita konfirmasi. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Di sini untuk saldo BNB saya sudah bertambah ya. Barusan saya kirim dari Binance yaitu sejumlah 0,009893 BNB ya. Ini cukup untuk nanti kita gunakan sebagai ongkos kirimnya ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harus mengisi dulu ke Trust Wallet-nya ya teman-teman, untuk nanti biaya ongkir ngirim dari Trust Wallet ke
daily swipe-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ambil dari alamat dari ininya ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman harus mengambil dari alamat ini ya. Teman-teman harus copy alamat ini untuk nanti kita kirimkan ke BSC ya. Nah, jadi teman-teman boleh copy untuk alamat ini. Di sini teman-teman taruh saja di sebuah memo ya. Nah, nanti teman-teman bisa ambil untuk alamat walletnya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan, kita pastekan lagi ya. Nah, di sini kita ambil alamatnya, kita salin. Di sini teman-teman masuk kembali ke Trust Wallet, klik saja Smart Chain ya. Nah, di sini kita klik send. Nah, kita klik send. Nah, di sini kita copy pastekan alamat tadi. Nah, untuk jumlahnya kita klik 0 ya teman-teman ya. Nah, di sini selanjutnya kita klik continue. Oke, sambil menunggu ya. Nah, di sini untuk biaya fee itu kita dikenakan 0,001 ya teman-teman. Nah, inilah maksud saya tadi, kita harus mentransfer dulu ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ada saldo Binance di Trust Wallet itu tidak usah ya teman-teman ya. Tetapi apabila teman-teman belum ada, kalian harus mentransfer dulu ya. Bisa dari Binance ataupun Indodax ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik send. Nah, di sini kita sambil menunggu saja ya teman-teman ya. Di sini untuk transaksinya masih pending ya. Nah, kita sambil menunggu kita scroll. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, untuk yang sudah kita kirim tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman belum mendapat, di sini teman-teman belum mendapatkan ya untuk daily swap-nya. Nah, teman-teman tunggu saja, di sini teman-teman sudah mendapatkan 100 token dari daily swap ya teman-teman ya. Nah, caranya itu sangat mudah ya. Seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi caranya yang penting teman-teman ada ongkos untuk mengirimkan alamat wallet dari Binance Smart Chain-nya ya. Nah, mungkin itu saja untuk tutorialnya. Nanti untuk penjualannya ini kalau sudah di Trust Wallet ini mudah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ditukar dengan USDT ya. Mungkin itu saja untuk informasinya, pembahasan kita pada hari ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.